الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang memberantas kemiskinan. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana caranya memberantas kemiskinan? Di dalam Al-Quranul Karim ada dorongan kepada kita supaya kita memberantas kemiskinan itu. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Hey orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merasa cemas, kamu merasa takut seandainya meninggalkan anak cucu dan keturunan yang miskin, yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, lebih-lebih lagi kalau sampai lemah keimanannya. Falyattaqullah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian mengambil tindakan yang tepat. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, kenapa orang jadi miskin? Yang pertama ada faktor dari dalam diri sendiri. Yang kedua ada faktor dari luar diri. Yang ketiga mungkin memang sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dari diri sendiri, kenapa jadi miskin? Pertama karena malas. Jadi miskin itu dari dalam diri sendiri. Makanya Nabi mengajarkan satu doa agar terhindar dari penyakit miskin. Penyakit miskin itu berasal dari penyakit yang lain, namanya penyakit malas. Doa Nabi, a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit pemalas. Kaum muslimin yang berbahagia, penyakit lemah ini bukanlah karena badannya lemah, tapi jiwanya yang lemah, tak punya semangat. Penyakit malas ini bukan karena dia sakit sebenarnya, tapi tidak ada dorongan dalam dirinya, tidak ada harapan, sehingga dia menjadi pemalas. Maka kata Rasulullah, berdoalah dengan doa ini, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari penyakit lemah dan penyakit pemalas. Itu menyebab orang jadi miskin.
Satu, karena pemalas. Yang kedua, penyebab miskin yang berasal dari dalam diri sendiri, lambat bangun pagi, lambat bangun subuh. Seharusnya sholat pukul 5 subuh, maka jam 4 itu sudah bangun. Seharusnya pukul 4 subuh sudah bangun dan tunaikan sholat subuh. Setelah itu bertebaranlah di muka bumi mencari nafkah. Wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan cari karunia yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor di dalam diri, yang pertama faktor malas, yang kedua faktor lambat bangun pagi, yang ketiga faktor hemat. Jadi kalau tidak hemat, betapapun banyak pemasukan hasil tabungan, kalau tidak hemat habis, ujung-ujungnya jadi miskin. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, perlu hemat. Hemat dengan kikir beda. Kalau kikir, tidak mau berinfak sedikit pun, tidak mau membantu orang. Tapi kalau hemat, dia mau membantu orang, mau berinfak. Semuanya ada pembagiannya, ada perhitungannya, bukan asal-asalan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, orang yang hemat ini dia hati-hati dalam bekerja, hati-hati menyimpan uangnya, hati-hati, dan dia tidak mau memberikan, mengeluarkan pengeluaran dengan secara sembrono dan sembarangan. Kaum muslimin yang berbahagia, faktor yang berikutnya orang itu menjadi miskin adalah karena tidak bersyukur kepada yang diberikan oleh Allah. Dia ingin lebih, tetapi yang ada dia sia-siakan, yang lain dia kejar. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib dalam satu ucapannya katanya, seandainya lah miskin itu berupa manusia, aku akan membunuhnya. Di dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampirlah kemiskinan itu, kefakiran itu membawa orang menjadi kafir. Jadi fakir bisa menjadi kafir. Maksudnya orang-orang yang terlalu fakir, terlalu miskin, dia akan mudah disogok oleh orang untuk pindah agama. Orang yang terlalu miskin, kalau imannya tidak kuat, bisa-bisa dia mencopet, bisa dia menjual ekstasi, bisa menjual morfin, entah apalagi yang dilakukannya kalau imannya tidak kuat. Tapi kalau miskin imannya kuat, itu derajatnya justru semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullah, karena itu tinggikanlah ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan mati di dalam Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, faktor di luar diri kita yang menyebabkan kita miskin, dari luar diri mungkin lingkungannya yang tidak bersahabat, tidak bisa diatasi. Lingkungannya yang kering kerontang, tidak bisa ditanami. Atau lingkungannya yang tidak bisa diatasi dengan berbagai cara apapun, memang tidak sesuai dengan hal yang berkaitan dengan mendatangkan aspek ekonomi, memang tidak bisa diusahakan. Nah, karena itu pantas melakukan hijrah, hijrah, pindah ke tempat yang lain, kalau memang faktornya faktor lingkungan. Akan tetapi pribadi yang baik, pribadi yang kuat, dia mampu mengatasi kekurangan dari lingkungannya. Kaum muslimin yang berbahagia,
Dan kemudian faktor di luar, dari luar menyebabkan kita miskin, mungkin faktor kecelakaan, faktor bencana alam, dan lain-lainnya dari luar diri kita sendiri. Sedangkan yang ketiga, tidak dari luar, tidak dari dalam, memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun bangunnya subuh, betapapun sudah hemat, betapapun telah berusaha di tempat yang subur, tapi tetap saja miskin. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah namanya takdir muallaq, bisa digantungkan kepada kekuatan dan kemauan kita. Firman Allah dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir pada dirimu, keadaan dirimu, sampai kamu mengubahnya sendiri. Takdir yang mana itu? Namanya takdir muallaq. Muallaq itu digantungkan kepada usaha kita dan doa. Semakin kuat berusaha dan doa, dia semakin berubah. Kalau kita tak pernah berusaha, tidak pernah berdoa, dia tidak berubah. Yang kedua, ada takdir mubram namanya. Takdir yang betapapun diusahakan tidak bisa. Memang keterbatasannya seperti itu. Tidak dikaitkan dengan diri manusia, tapi memang sudah ketetapan Allah. Kita terima sajalah, bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kaum muslimin sinajimat yang berbahagia. Ada seorang sahabat yang miskin pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini miskin dari nenek moyangku dulu sampai sekarang. Aku merasa jantungku berdebar-debar. Entah apa yang akan dimakan tengah hari ini. Lalu kata Rasulullah, maukah engkau mengamalkan satu doa? Ya, tapi engkau harus bekerja keras diiringin doa ini. Apa doanya ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan doa. Satu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari duka cita dan rasa gentar. Rasa gentar, rasa takut juga. Hindarkan aku dari yang demikian. Ya Allah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian, wa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jauhkanlah aku dari lebah dan sifat malas. Yang ketiga, a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jauhkanlah kami ya Allah dari rasa kekakuan, kemalasan. Wal bukhli dan sifat kikir. Rupanya orang yang kikir itu akan menjadi miskin. Orang pemurah justru menjadi kaya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum wa huwa syarrul lahum sayatawaqquna bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu menyangka orang yang kikir itu akan bahagia, akan menjadi senang. Tidak, kata Rasulullah. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah menyatakan, jangan kamu menyangka orang kikir itu akan bahagia, bahkan akan mendatangkan kejelekan pada dirinya sejelek-jeleknya, dan akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Kaum muslimin yang berbahagia, terakhir doanya Rasulullah itu adalah a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari paksaan orang dan jauhi dari lilitan hutang, apalagi hutang pakai riba, beranak dari beranak cucu, dari pinjaman awal sampai kepada kreditnya dengan riba, dan kemudian berhutang lagi untuk bisa menutupi hutang, berhutang lagi kepada yang lain. Itu namanya dililit hutang. A'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkanlah daripada lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan penjajahan orang lain. Jangan sampai kita dijajah oleh orang lain. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia, jadi renungan kita semua. Semoga hadis Nabi ini dapat kita amalkan, kita akan jadikan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا الله يا ربنا, hindarkanlah kami dari malapetaka kemiskinan, hindarilah kami dari utang, dari penyakit, dari sifat penakut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit jiwa yang demikian. Berilah kami pertolongan, berilah kami perlindungan. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Astaghfirullah. Assalamualaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Astaghfirullah.